Natasha Wilona ingin jalani hidup bak air terjun. Natasha Wilona membagikan sebuah unggahan dengan menampilkan potret dirinya saat sedang berada di bawah pemandangan air terjun. Selain paras cantiknya yang menyita perhatian, kata-kata yang dia sematkan di keterangan unggahan tak kalah sukses membuat netizen menduga-duga. Seperti yang dilansir dari akun Instagramnya @natashawilona12, Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023, dia membagikan unggahan tersebut dengan beberapa buah foto. Dia terlihat mengenakan setelan blus berbahan tipis yang dipadukan dengan celana jeans pendek. Like a waterfall, life don't flow backward, tulisnya pada keterangan unggahan. Dia menuliskan bahwa perjalanan hidup itu selayaknya air terjun, yang mengalir maju bukan sebaliknya. Hal itu lantas menuai banyak tanggapan dari netizen yang menduga-duga makna di balik kata-kata itu. Bener banget, hidup harus melihat ke depan, baby, buat apa nengok ke masa lalu? Semoga dapat pasangan yang lebih baik dan tulus. Asek, move on banget nggak tuh? Capek pacaran? Saatnya maju untuk. Makanya jangan pada nyenggol-nyenggol lagi. Kalau udah mantan ya udah. Move on dong. Semangat Will berkarya, jangan yang bikin risih. Will, kamu terlalu baik untuk dipansosin melulu sama mantan kamu. Sibuk berkarya, sibuk ngejar prestasi. Dia dan asistennya sibuk bawa-bawa kamu terus. Jadi cowok kok nggak bisa fokus sama karir sendiri? Kalau nggak bawa mantan nggak makan kali ya. Gue aja ilfil liatnya. Begitulah banyaknya penggemar yang menyinggung soal mantan kekasih dari idolanya itu. Namun, di sisi lain netizen lainnya malah mengompori dengan menjodohkannya kembali dengan mantan pacarnya. Natasha Wilona tampil cantik di bawah air terjun. Meninggalkan pembahasan soal mantan kekasih, Natasha Wilona dalam unggahan yang sama juga tak kalah menarik perhatian lewat foto-fotonya. Dia juga terlihat begitu menikmati suasana alam di dekat air terjun yang indah tersebut. Seperti dalam salah satu foto, artis cantik itu berpose seolah sedang foto model. Dia berdiri menyamping dari sorot kamera, lalu mendekap tubuhnya dengan tangannya sendiri sambil menoleh ke samping tepat menata kamera yang menjepret penampilannya. Lalu, pada foto kedua, Natasha Wilona sambil menutup mata dan sedikit menengadahkan kepalanya juga terlihat tak kalah cantik. Dia seolah sedang menghirup udara segar di antara suara berisik dari air terjun yang menghantam ke bawah. Pada foto lainnya, mantan kekasih Verrel Bramastra itu berdiri di depan air terjun yang sama sambil merentangkan kedua tangannya. Bukan hanya itu, dia juga mengenakan topi pantai dalam foto berikutnya. Kali ini, dia lebih terlihat seperti wisatawan yang sedang berkunjung. Natasha Wilona pose seksi di air terjun pakai baju transparan, captionnya diduga sindir Verrel Bramastra. Natasha Wilona sampai sekarang masih dikait-kaitkan dengan mantan pacarnya, Verrel Bramastra. Bahkan banyak yang berharap keduanya balikan dan menikah meski sudah diketahui kalau mereka beda agama. Harapan penggemar keduanya itu muncul karena memang Wilona dan Verrel berhubungan sangat baik meski sudah berstatus mantan. Keduanya bahkan liburan keluarga bareng tahun lalu. Namun baru-baru ini, Natasha Wilona seolah mengisyaratkan tak ingin kembali balikan dengan mantan. Hal ini terlihat di caption postingannya sambil pamer foto di air terjun. Dia tampak pose aduhai mengenakan outfit transparan di bawah air terjun. Dia kemudian menuliskan kata-kata mutiara dalam bahasa Inggris yang menganalogikan kehidupan seperti air terjun. Seperti air terjun, hidup tak mengalir mundur, tulisnya pada postingannya, Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023. Beragam netizen terlihat jadi menghubungkan postingan Natasha Wilona dengan mantannya, terutama Verrel Bramastra. Yang sebelah lagi mulai ngedrama lagi keknya, asisten plus teman-temannya pada ngetag plus mention si Wilo. Karya lu lagi banyak Wilo, jangan mau masuk drama ono, komentar netizen.
Setuju banget sama caption kamu, Will. Masa lalu cukup dijadiin pelajaran aja ya. Buang negatifnya, ambil positifnya aja. Maju terus, Will. Bosan ah dokter tahun kemarin ngeliat drama mantan kamu yang kode terus. Muak aku tuh, Will. Jadi gak respect lagi, huhu, aku doain yang terbaik buat kamu, Will. BTW ditunggu konten serunya bareng sahabat kau Ali Topaan, komentar netizen lain. Kasihan banget Will, mantan lo halu parah, bahkan asistennya ngetek lo ayang-ayang pret. Lo sendiri kan bilang jomblo, Will, semoga omongan lo bisa dipegang ya. Dan walaupun jomblo, jadilah jomblo berkualitas ya, Will, jangan mau dimanfaatin mantan, kata yang lain. Setuju banget kak, kehidupan harus maju ke depan, tidak menoleh ke belakang lagi. Dan selamat siang kakak Willow yang cantik, Bang Ali yang punya dukung netizen yang kini menjodoh-jodohkannya dengan Aliando Syarif. Bener banget, hidup harus melihat ke depan baby, buat apa nengok ke masa lalu. Semoga dapat pasangan yang lebih baik dan tulus, netizen lain memberi dukungan.